Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul udatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ibrahim bin Mano, selaku penolong kanan pentadbiran SMKA Sultan Muhammad, ingin merakamkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana atas izin dan limpah kurnianya dapatlah kita menyempurnakan majlis pelancaran IQ Nilam dan Galakkan Membaca tahun 2021 dalam norma baharu. Matlamat dan objektif Nilam adalah untuk membina tabiat membaca dalam kalangan murid serta menggalakkan mereka agar terus menjana idea kreatif dan inovatif bagi menyemai tabiat membaca. Hal ini selaras dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia atau PPPM tahun 2013-2025 yang menitik beratkan kemahiran berfikir dalam kalangan murid agar berupaya bersaing pada peringkat global. Setiap murid perlu menguasai pelbagai kemahiran termasuk penakulan dan pemikiran kreatif, kritis dan inovatif. Murid-murid sekalian, di kesempatan yang ada ini, suka saya menegur sikap segelintir murid yang hanya membaca sekadar untuk peperiksaan. Selesai menghadapi peperiksaan, mereka tidak sudi lagi untuk menyentuh buku-buku atau sebarang bahan bacaan bercorak ilmiah. Senario ini jelas menunjukkan bahawa mereka tidak menjadikan amalan membaca sebagai satu budaya atau proses kelangsungan pembelajaran. Kegagalan membudayakan amalan membaca inilah yang menyebabkan masyarakat dan negara kita akan terus ketinggalan. Kini dengan adanya perkembangan dan teknologi, Perintah Kawalan Pergerakan bukan lagi alasan untuk murid-murid tidak membaca kerana bahan bacaan digital seperti e-book, audiobook, interactive book dan wordless book boleh dicapai di kediaman masing-masing. Kini aktiviti membaca boleh dilakukan di mana-mana sahaja. Tambahan pula, dengan kemudahan IQ Nilam membolehkan murid merekodkan bacaan secara atas talian dengan mudah dan cepat tanpa mengira tempat dan waktu. Sekali lagi, saya menyeru pada semua murid, penuhilah masa dengan amalan membaca dan rekodkan apa-apa sahaja bahan bacaan yang dibaca dalam IQ Nilam kerana data Nilam yang direkod akan dinilai untuk pemilihan wakil tokoh Nilam. Data Nilam juga turut dinilai dalam pelaporan PAJSK sebagai ekstra kurikulum. Markah co-curriculum turut dijadikan sebagai kayu ukur dalam pemilihan pengambilan siswa ZAH ke IPTA kerana pihak kementerian berhasrat melahirkan graduan yang bukan sahaja cemerlang dari segi akademik, sebaliknya turut mempunyai nilai insaniah. Akhir kata, sebelum saya mengakhiri ucapan ini, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Anak panglima tiga sekawan bergadang huma di tanah rokan. Amalan membaca jadi bekalan sebagai penyuluh masa hadapan. Dengan itu, sekian. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan berkualiti, insan terdidik negara sejahtera. Salam SMKA Sultan Muhammad mencapai sekolah kecemerlangan Band 1 menjelang tahun 2022. Salam Melakaku Maju Jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Salam #JPN Melaka, jenama kerajaan nombor 1 yang berusaha, barisan sahabat-sahabat pentadbir, seterusnya guru-guru, YDP PIBG, tuan-tuan, puan-puan, anak pelajar yang dikasihi sekalian. Terlebih dahulu, saya ingin memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah SWT kerana mengizinkan kita bersama-sama dalam majlis pelancaran IQ Nilam dan Galakkan Membaca. Saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua warga SMK Sultan Muhammad yang mengikuti majlis pelancaran ini secara maya. Alhamdulillah,
Berkat usaha dan kerjasama semua jawatankuasa pelaksana, SMK Sultan Muhammad dapat menyempurnakan rakaman video majlis pelancaran IQ Nilam dan galakkan membaca tahun 2021. Di kesempatan ini juga, saya mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada semua warga SMK Sultan Muhammad atas kejayaan meraih tempat ketiga anugerah Pusat Sumber Sekolah Cemerlang Peringkat Kebangsaan tahun 2020. Hadirin sekalian, matlamat utama program Nilam dan Galakkan Membaca ibarat melentur buluh biarlah dari rebungnya. Budaya membaca seharusnya dipupuk sejak dari bangku sekolah lagi agar menjadi amalan sepanjang hayat. Seiring dengan hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia yang ingin memperkukuh budaya membaca dalam kalangan rakyat Malaysia, IQ Nilam telah diperkenalkan bagi memudahkan perekodan Nilam terlaksana walau di mana pelajar berada. Tambahan pula, penggunaan IQ Nilam amat bertepatan dengan keadaan pandemik yang melanda kini kerana para pelajar boleh merekodkan bahan bacaan mereka dari rumah secara atas talian. Bahan bacaan yang boleh direkodkan dalam IQ Nilam tertakluk kepada bahan buku sahaja, malahan bahan bukan buku juga seperti poster, video, artikel atas talian dan dokumentari turut dikira sebagai bahan bacaan. Para guru yang dikasihi sekalian, selaku pendidik yang diamanahkan dengan satu tanggungjawab mendidik pelajar dengan amalan murni, guru-guru seharusnya menggalakkan para pelajar membudayakan amalan membaca dalam kehidupan seharian. Walaupun jarak memisahkan murid dan guru dalam sistem persekolahan norma baru ini, guru-guru harus selalu berhubung dan memberi galakan kepada para pelajar secara maya. Sentiasalah mengingatkan agar murid-murid atau para pelajar mencatat setiap bacaan mereka dalam IQ Nilam agar usaha mereka mendapat membaca dapat diiktiraf pada masa akan datang. Sebelum saya mengakhiri ucapan, besarlah harapan saya agar warga SMK Sultan Muhammad dapat menjadikan amalan membaca sebagai satu budaya yang mencerminkan watak sekolah, iaitu sekolah kluster kecemerlangan. Dengan ini, saya akhiri ucapan saya dengan serangkap pantun. Teruna bersandar di pohon duku sambil melirik si gadis sunti. Bacalah selalu, wahai anakku, kelak mudah hidupmu nanti. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dato' Hamzah Osman, Yang di-Pertua PIBG Sekolah Menengah Agama Sultan Muhammad, rasa amat bersyukur kerana dengan izin Allah serta limpah dan kurnianya dapat kita melaksanakan pelancaran IQ Nilam dan Galakan Membaca tahun 2021. Walaupun dalam keadaan norma baru, tahniah diucapkan kepada Pusat Sumber ANUR kerana berjaya menyambut cabaran merealisasikan perasmian ini secara rakaman video. Hadirin, hadirat serta beberapa yang saya hormati sekalian, anak-anak merupakan aset negara yang bakal memegang tampuk kepimpinan pada masa hadapan. Sikap suka membaca perlu dipupuk dalam kalangan anak-anak untuk melahirkan modal insan yang berfikiran tinggi ataupun kemahiran berfikir aras tinggi dan mampu menyumbang idea-idea bernas untuk pembangunan negara. Aktiviti membaca di sekolah akan menjadi lebih aktif dan berkesan sekiranya ada kesinambungan di luar persekitaran sekolah. Beberapa seharusnya menjadi model dan sumber inspirasi kepada anak-anak untuk terus membaca. Di samping memberi galakan dan dorongan secara berterusan, beberapa perlu meluangkan masa membaca bersama anak-anak dalam persekitaran rumah yang menggalakkan minat membaca. Beberapa seharusnya tidak kedekut dalam membelanjakan pendapatan mereka untuk membeli bahan bacaan kerana mereka perlu sedar bahawa yang dibelanjakan oleh mereka itu tidak sia-sia dan bakal menjadi sesuatu yang berguna untuk anak-anak mereka sebagai peneraju masa hadapan. Seperti kata seorang tokoh, masa hadapan itu dibeli oleh masa sekarang.
Seiring dengan itu, sebuah keluarga dapat membentuk sebahagian kecil masyarakat membaca apabila anak-anak terkeluar dari rumah mereka dan membaca di hadapan masyarakat lain. Sudah pasti tabiat membaca ini bakal menjadi ikutan dalam kalangan masyarakat. Dengan itu, secara implisit ataupun tidak langsung, tabiat suka membaca dalam diri masyarakat Malaysia dapat dipupuk. Para hadirin, ibu bapa, tuan-tuan dan puan-puan yang semestinya sekalian, sebelum mengakhiri ucapan, ingin saya menegaskan bahawa usaha memupuk sikap suka membaca dalam kalangan anak-anak bukan saja tergalas di bahu pihak sekolah, malahan pihak ibu bapa dan komuniti turut berperanan penting. Bersama-samalah kita menyokong usaha murni pihak sekolah dengan cara mendorong anak-anak agar gemar membaca. Sinergi atau bekerjasama antara pihak sekolah, ibu bapa dan komuniti bakal membuahkan hasil kesemangan anak-anak kita, insya-Allah. Saya kata dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan majlis pelajaran IQ Nilam dan galakan membaca peringkat sekolah menengah agama Sultan Muhammad tahun 2021. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.